Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita dapat peluang daripada Allah untuk duduk dalam majlis ta'lim, alhamdulillah. Kalau kita memberi pengiktirafan bahawa rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita itu dengan makna apa sahaja pemberian daripada Allah itu dinamakan rezeki, bermakna ilmu juga termasuk rezeki, pemberian daripada Allah yang patut disyukuri. Kerana Nabi sebut kepada kita, Nabi bimbing kita dalam riwayat tentang orang-orang yang mereka itu salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Itu orang yang melalui satu perjalanan hidup dia untuk mencapai ilmu. Dia bermujahadah, dia berperang, dia berjuang, bertungkus lumuh dia untuk sampai pada ilmu. Maka Nabi kata dimudahkan Allah Ta'ala jalan ke syurga. Maka kalau kita memberi pengiktirafan, kita kata pada diri kita bahawa kurnia rezeki Allah Ta'ala, apa sajanya Allah bagi pada kita yang menambahkan syukur kita pada Allah, itu kita namakan sebagai rezeki. Bermakna petang ini juga kita mendapat rezeki daripada Allah. Kalau itu sifat rezeki, maka Allah katakan dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Maka nilai kepada rezeki Allah Ta'ala itu kau tak dapat menghitung nilai dia. Mungkin jenis rezeki itu dapat dihitung, jenis dia punya jinsi itu. Kita boleh kata duit saya sekian banyak, kereta saya sekian buah, itu dapat dihitung. Tapi nilai dia, orang putih kata value dia. Boleh faham orang putih ni? Okay lah. Saya korang Melayu sikit. Value dia. Selalunya kita, value itulah yang menjadi masalah kita. Value, nilai. Dia bukan masalah benda. Masalah value, penghargaan, penilaian. Kalau kalau rumah tangga kita, kita kata apa nilai dia. Kalau kita mula nak berkira lah, kita mula start nak berkira, kita kata kat bini, I punya duit, duit I lah. Bini pula kata duit you, duit you, duit I, duit I. Mulalah cari value. Di mana nilai rumah tangga? Nilai itu yang susah cari. Hitungan itu mungkin boleh dibuat. Kuantiti itu mungkin boleh dihitungkan. Tapi nilai dia, nilai kesihatan. Kesihatan mungkin dapat dihitung, dapat dijaga, tapi nilai dia. Maka nilai itunya Allah Ta'ala katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sebab ada orang dia dapat nikmat, dia tak reti nilai. Padahal dia bukan nikmat pun. Pasal itu dia mensia-siakan. Seperti Abdullah bin Abbas katakan dalam hadis At-Tirmizi. At-Tirmizi kata hadis ini hadis hasan sahih. Nabi kita tentang ni'matani itu. Dua nikmat yang manusia suka pandang sebelah mata. Nikmat apa? Nikmat sihat dan nikmat masa. Tapi tanya orang miskin yang ada banyak masa, dia kata ada masa pun buat apa, tak ada duit. Tanya sebagian orang, laki dia, bini dia, anak-anak dia, ada masa duduk di rumah, dia kata menyemak. Menyemak apa dia, tak kerja ke rumah langsung. Dia tak tahu nilai. Ya, sihat. Demikian juga, ada orang sihat tak sembahyang sunat-sunat yang disebut dalam riwayat. Ada orang witir tak buat, ada orang duha tak buat. Ada orang baru, walaupun dia diizinkan oleh Allah bangkit tengah malam, dia tak sembahyang dia. Dia boleh beradat depan komputer sampai rabun biji mata dia.
Tapi doktor mata kata rabun awak ni pasal komputer ni. Oh, dia kata it's okay. Doktor mata kata ni tak okay. Dia kata it's okay. Tapi dia tidak dapat nak sembahyang dua rakaat. Kenapa? Kerana cara manusia memandang. Pasal itu bagaimana kita menilai satu benda, dia diawali bagaimana kita memandang satu benda. Bila kita pandang satu benda tu, kita letak benda tu di mana? Daripada situlah akan datang pandangan kita, penghayatan kita kepada benda itu. Pasal itu Allah turunkan ayat kalam Allah yang sangat mulia dan agung. Allah kata wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Allah kata demi perjalanan hidup manusia ini, wal asr, al-as masanya manusia lalui, sama ada waktu asar itu hujung daripada pekerjaan manusia nak balik rumah, ataupun al-as dengan makna hayat manusia, perjalanan hidup manusia ni, kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia di dalam inilah, di dalam kerugian. Ya, bagaimana dia memandang hidup dia, dia memandang masa yang Tuhan bagi. Ada orang sangat, time itu sangat limited, tapi banyak benda dia boleh buat. Ada orang time dia banyak, tapi tak banyak benda dia boleh buat. Syekh Utsaimin, dia ada satu kitab, nama dia Syarah Riyadhus Salihin. Dia memberi syarahan kepada hadis-hadis Nawawi, Riyadhus Salihin. Lebih kurang 4 atau 5 jilid begitu. Dia sampai pada bab karamah. Nawawi buka bab karamah. Dia kata, Syekh Utsaimin kata dalam buku dia, dia kata di antara karamah yang dapat kita lihat adalah An-Nawawi. Hidupnya tak panjang. Hidup dia tak panjang. Tetapi kehidupan dia dimanfaatkan oleh orang yang panjang hidup. Dia, saya ingatlah yang tak ingat tu banyaknya, saya ingat dalam 45 umur dia. Meninggal dia kan? Itu pun dia tak kahwin. Dia kena buang daripada negeri dia. Dia ada dia punya apa? Rehlah kehidupan dia, mujahadah kehidupan dia. Tapi orang-orang yang hidup panjang, zaman yang panjang ini, kesemuanya menumpang ilmu dia. Sampai kita nampak karamah. Karamah, karamah ni bahasa Arab kan? Kalau terjemah Melayu kita panggil apa? Panggil apa? Karamat lah. Arab juga. Arab juga. Bahasa Melayu kita panggil apa? Kita akan terjemah luar biasa. Betul tak? Pasal tu orang duk pergi kubur-kubur orang mati, pasal luar biasa. Yang biasa-biasa dia tak mahu, dia mahu luar biasa. Tapi kalau kita pindah perkataan, karoma masdar dia bermakna kemuliaan. Bukan benda pelik. Bukan mesti benda tu pelik. Benda tu ada kemuliaan. Siapa yang bagi kemuliaan? Akramal akramin. Tuhan yang memiliki kemuliaan. Tuhan yang supply kemuliaan. Tuhan yang mengangkat. Jadi kalau karamah kita pandang dengan makna kemuliaan berdasarkan nas syarak, di sisi pandangan syarak dia mulia. Maka di sisi pandangannya lain mungkin tak mulia. Tapi yang penting di sisi syarak dia mulia ke tak? Dia mulia. Itu nama dia karamah. Seperti para sahabat. Para sahabat ni ada karamah. Syarak mengiktiraf kemuliaan dia. Kita boleh bayang orang tengah duduk hidup, tiba-tiba disebut dia ahli syurga. Ini kalau bukan karamah pun, apa nama nak buat? Maka kemuliaan Nawawi, antum pergilah masjid dalam dunia, antum pergilah kepada maktabah-maktabah, pergilah kepada universiti-universiti dalam dunia, sebut saja pengajian Islam. Siapa yang tak kenal Riyadhus Salihin? Siapa tak kenal Syarah Muslim?
Sahih Muslim bi syarhin Nawawi. Siapa tak kenal? Orang hidup tak lama, tapi dunia pakai ilmu dia. Inilah nama dia, kemuliaan. Kadang-kadang orang tu hebat, panjang riwayat hidup dia, tapi dunia tak boleh tumpang. Tak boleh tumpang pun yang baik. Maka itulah nama dia, lawan kepada karamah. Khizyun, khizy, kehinaan. Maka itunya Allah kata, jangan menempah khizyun fid dunya wal akhirah. Jangan menempah kehinaan. Di sisi agama, di sisi syarak, dia hina. Tapi belum tentu di sisi lain benda tu hina juga. Tapi syarak kata hina, maka hina dia. Lepas itu, ikhwatul iman, kemuliaan itu Allah bagi pada kita. Kita boleh lihatlah time kita ni ada karamah ke tidak, ada kemuliaan ke tidak. Kesihatan kita ni ada kemuliaan ke tidak, ada nilai ke tidak. Sama ada kita nak rujuk kepada syarak ataupun kita nak rujuk kepada hawa nafsu ke apa-apa. Ta'rif yang paling tepat adalah ta'rif syarak. Kerana Allah Ta'ala itu khaliq, kerana Allah Ta'ala itu yang kita duk ulang dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka Allah adalah Rabb bagi alam ini. Maka ta'rif dialah yang paling tepat, penilaian dialah yang paling tepat. So Allah kata, innal insana lafi khus. Kalau manusia tak jaga benda-benda di bawah ni, banyak perjalanan hidup dia, dia yang akan tanggung kerugian itu. Bukan orang lain, dia. Dia tanggung. Orang lain tak tanggung, dia tanggung. Maka Allah katakan sebagai istisna, pengecualian, illa, melainkan kata Allah, ada yang dimuliakan. Itu orang-orang yang mereka ini mau menjaga iman dan mau beramal saleh. Bukan mereka beramal, tapi amal mereka itu saleh. Siapa yang bagi endorsement dia saleh? Syarak. Syarak. Bukan orang lain, bukan pandangan, bukan ra'i. Apa pandangan tuan tentang amal saya? Oh, kata it's okay. Bukan macam tu. Dalil syarak yang berdasarkan panduan syarak, hak kita buat tu betul. Maka disusulilah hidup ini dengan watawasaw bil haqq. Hidup ini kena ada nasihat, menasihati, pesan, bertukar-tukar pandangan tentang al-haq, kebenaran. Dan watawasaw bil sabr, dan hidup ini juga kena dihala tujukan kepada sabar. Inilah pekakasnya Allah turunkan dalam surah ini untuk menjadi panduan hidup kita. So kalau kita ada harta, it's okay. Kita ada kecantikan, it's okay. Kita ada segala-gala pangkat, it's okay. Tapi kalau tak ada iman dan amal saleh, Quran kata kita tak keluar daripada lingkungan kerugian. So atas kita lah menilai. Si fulan daripada subuh sampai daripada subuh kemarin sampai isya kemarin tak sembahyang dah. So apa pandangan awak tentang hidup awak? Kita is okay. Tak ada mana problem. So pandangan dia lah. Betul. Nilai pula dengan pandangan pencipta dia, pencipta alam yang memiliki malik. Allah Ta'ala ni penguasa dunia dan akhirat. Apa di sisi penilaian penguasa tu? Dikatakan sebagai maliki yaumiddin. Allah Ta'ala bukan saja di sini dia menguasai sampai akhirat. Dan dia akan gunakan agama dia untuk menilai kita balik di hari akhirat. Agama yang diturunkan di dunia ni, ada halal, ada haram, ada hidayah, ini semua agama ni sekarang di dunia dijadikan hidayah, di hari akhirat akan dijadikan wazan. Wazan apa? Penimbang hak dan batil, dosa atau pahala, hang benar tak benar. Sebab nanti di hari akhirat, ikhwan, yang berimpun itu bukan saja orang Malaysia, orang Singapura, alam kan, alam. Jadi nak pakai undang-undang negara mana? Kalau pakai undang-undang Malaysia, orang Cina je lah. Dah orang Malaysia pun ramai orang Cina lah. Projek banyak kan? Sajalah bagi sekuriti. Maka Allah ambil penerimaan yang betul. Orang Amerika tak payah marah, Eropah tak payah marah, Israel tak payah marah.
kaya pun tak payah kata apa, miskin tak payah kata apa, maka Allah ambil agama dia sebagai wazan. Akan didirikan agama dia. Daripada neraca agama dia, hak dan batil akan ditimbang. Ya. Dan pembawa agama dia daripada dulu, pattern dia sama, iaitu para rasul alaihi wassalatu wassalam, para utusan Allah. Sekarang dia bagi agama, esok agama ni lah maliki yaumiddin, dia pakai untuk hisab kita di hari akhirat. Ha, ketika itu taulah kita. Orang utara kata baru hadakai. Ha, masa itulah. Ada surah bernama Jathiyah kan? Jathiyah. Surah yang menceritakan akan disingkap segala betis-betis insan. Ha, taulah kita. Akan tunduk segala pandangan. Tunduk hina, takut. Jantung tu jantung berdebak dalam keadaan takut. Bukan kerana penyakit, takut tentang nasib dia. Ha, ketika itulah, taulah manusia yang mana hina, yang mana mulia, yang mana hak, yang mana batil, yang mana akan jadi habaan mansura, debu. Yang mana akan jadi, Quran kata, ma'indakum yanfad, wa ma'indallahi baq, dalam surah An-Nahl. Yang mana akan musnah, yanfad. Yang mana akan punah rana dan yang mana akan baq, kekal. Maka di sisi Allah kesemuanya baq, kekal. Di sisi kamu kesemuanya yanfa', semuanya binasa. Maka daripada awal lagi turun agama disuruh kita melihat semua dengan pertimbangan pertimbangan Tuhan. Itulah yang paling tepat sebab dia Rabbul Alamin. Termasuk dengan tajuk kita baca ni, dunia tu bangkai. Isuan, buku ni dok ada berapa muka surat ikhwan? 196 muka surat. Sejam boleh habis ya? Baca dok lagi, dok pergi sana habis sini tak baca lagi. Boleh habis lah, ya, kalau dok pakai pad lah. Tak habis. Sekadar bincang saja tengah-tengah hari ni tak pergi mana kan. Saja duduk makan kenduri, makan dah tadi. Makan lain clear tadi. Masing-masing bang, sekarang nak tunggu isyak nak balik. Dia masing bang sikit. Benda yang bermanfaat. Wadzakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Kalau kita ada sifat mukmin, diberi kepada dia peringatan Quran dan sunnah, memang ada bekas pada hati dia. Kalau dia mukmin. Tapi kalau dia tak ada mukmin, itulah benda yang paling tak guna dalam hidup dia. Baca Quran, baca sunnah, dia lemah perut. Itu tanda apa? Sifat mukmin tak ada. Sebab itu kita tahu kita ada iman ke kita tak ada iman, kita boleh test ikhwan. Sebelum Tuhan test kita, testlah diri kita. Sebab itu di antara amalan salafus soleh, bila depa ni nak tidur, depa suka muhasabah diri. Suka muhasabah diri, ambil masa kenang diri daripada subuh tadi sampai aku nak tidur ni, apa yang aku dah buat sebelum tidur. Salafus soleh akan buat demikian. Kita tak lah, kita tengah kuliah pun boleh tidur. Ha, bukan tunggu masa tidur. Time ni pun boleh tidur. Ha, nak tunggu masa tidur apa? Memang tak buat lah. Ikhwan, banyak orang boleh memberi contoh. Tapi tak semua orang yang boleh bagi contoh, dia boleh dijadikan contoh. Ramai orang boleh bagi contoh. Ahli-ahli hukama, ahli-ahli, pasal itu datang perkataan hukama, para hakim. Mereka banyak bagi contoh. Tapi berapa orang yang pandai bagi contoh, dia itu dapat kita jadikan contoh. Ya, demikian ikhwan. Antu nak belajar Sahih Bukhari, ramai orang belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi berapa ramai orang baca Sahih Bukhari, antum boleh ambil dia jadi contoh dalam hidup. Dia bab lain. Kata Abdullah bin Mas'ud dalam hadis Ahmad, Ibnu Hajar kata hadis ini sahih. Ibnu Hajar simpan dalam Bulughul Maram, dalam bab adab. Abdullah bin Mas'ud kata, aku dengar Nabi baca doa. Nabi kata, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sanani ketika syarah hadis ni sebelum salam, dia kata doa ni menggambarkan betapa tingginya akhlak baginda Rasul.
dia banyak memberi contoh dan dia telah menjadi contoh. Ini satu benda kita kena jawab depan Tuhan ni, ikhwan, Allahuakbar. Besok bila umur kita meningkat, ada antum depan saya semua muda lagi. Yang paling berumur saya, atau yang malu, paling tua saya. Semua ni berapa belas kata. Muka muda-muda. Bila kita naik satu tahap, umur kita naik. Yalah, masa umur kita 20-an ni kita baru balik mengaji ni garang, heran jari besar. Tebuan pun tak cengeng, kita cengeng lagi. Saya kadang-kadang saya kenal masa muda saya macam manalah aku cengeng minta orang tu, patut dia duk marah kat aku. Cengeng kita tu tak ada limit. Tapi bila kita berubah, ya, dia menyebabkan kita merenung banyak benda. Kalau hidup ini, ikhwan, hidup ni, hidup dengan makna kata hidup ni perlu ada ilmu dan menyampaikan ilmu. Saya rasa para ustaz lah yang paling selamat di hari akhirat. Kadang-kadang satu hari sampai 4 kuliah. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib. Kadang-kadang lepas isyak pun dia penat lagi, tak mau tidur. Mengaji sangat. Satu hari 5 kuliah. Kalaulah hidup ini belajar, tahu sikit, kemudian menyampaikan ilmu, saya rasa inilah kehidupan paling selamat dan antum pun selamat. Tapi kalau dipikirkan doa Nabi baca ni, tak. Walaupun doa tu pendek, tapi untuk menjalankan doa ni seumur hidup kita belum lepas, ikhwan. Allahumma ya Allah, kama hassanta khalqi. Seperti mana ya Allah kau telah memberi keelokan pada rupa parah aku. Fahassin khuluqi. Elokkanlah pula akhlakku ya Allah. Akhlak ni apa dia, ya kawan? Adab, pandangan orang. Bila orang tengok kita, orang berubah tanpa kita cakap. Orang terkesan tanpa kita berbuat. Daripada jauh dia tengok kita, dia nampak hidayah. Maka ini, ikhwan, amanah ni orang nama ustaz pun belum tentu selesai. Dia bukan melibatkan banyak mana kita hafal, banyak mana kitab kita ada di rumah, setinggi mana pendidikan kita boleh pi, tapi dia melibatkan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita sangkut di sini. Pas itu ada imam yang Imam Malik sebut tentang bila dia tengok hamba Allah ni, dia malu. Dia malu. Muhammad Munkadir. Malu dia. Tak, malu sungguh dia kata. Akhlak dia bersopan, tinggi. Dahsyat. Pasal satu step demi satu step. Inilah Imam Ibn Kathir. Bila dia sampai pada ayat ihdinas siratal mustaqim, dia menceritakan berapa jenis lapisan hidayah. Hidayah ni ada berapa jenis, Ibn Kathir kata. Hidayah ilmu, hidayah amal, hidayah ikhlas, hidayah taufiq. Banyak lapisan. Lapisan. Dan kita ni duduk tak mana tak tahu, kan. Kita ni bukan kita lah, antum saya tengok kemah lah ni. Nanti alhamdulillah semua dajak-dajak ni. Lapisan tu, ikhwan, pahaman satu. Benda kita faham tu dah cantik elok dah, betul dah seperti ilmu. Jiwa kita ni, dia menangkap ke tak? Dia tangkap ke tak? Dia touching tak dengan apa yang kita tahu? Nak tundukkan jiwa kita. Ya, nak mujahadah dengan jiwa kita. Bukan benda senang, kawan. Bukan benda senang. Sekurang-kurang yang menjadi amanah dalam hidup kita ni, kawan, yang Quran sebut dalam surah Tahrim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sekurang-kurang kita, diri kita, keluarga kita kena selamat sebelum kita duk gapai tangan nak selamat kiri kanan kita. Ya, selamat dengan apa? Dengan ilmu, dengan hidayah,
dengan amal, dengan cara hidup. Pasal itu kita belajar dalam awal-awal pelajaran kita mustalahul hadis. Apa makna sunnah? Sunnah tu maksud apa? Daripada lughah, nak terjemah dia, sunnah, apa makna sunnah? Sirah, tabi'ah, tariqah. Itu makna sunnah. Apa dia? Kebiasaan, perjalanan hidup. Itu sunnah. Sunnah adalah perjalanan hidup siapa? Perjalanan hidup kekasih Allah, rahmatan lil alamin. Sunnah yang kita duk katakan, kembalilah pada sunnah. Kutinggalkan dua perkara pada kamu. Kamu ikut dua perkara ni, kamu takkan sesat sampai bila-bila. Ada orang dia tak terasa dengan perkataan ni, sebab dia bermasalah dalam mengenal sunnah. Yang kata ni junjungan alam, kamu takkan sesat. Kamu tak akan sesat sampai bila-bila kalau kamu ikut dua ni. Apa dia? Kitab Allah. Kitab Allah, kalam Allah dan sunnah aku. Oh, tak dengar. Cara dia bertubuh macam tu. Rupanya tak dengar. Rupanya ni mangkau tu. Okey. Boleh dengar? Alhamdulillah. Kesian kat dia apa? Ngamai dia dengar mamak dia duk merepek apa tadi ya? Ngamai dia ni menjual buku ke tadi? Dah tua-tua suara lagu ni lah. Ikhwatul iman a'azakumullah. Apa saya kata tadi? Sunnah ya. Apa makna sunnah? Nabi kata kalau kamu ikut benda ni, kamu ikut benda ni, bukan kalau dah, kamu ikut benda ni, kamu tak akan sesat. Lan tadillu abada. Dinafikan sesat selama kita ikut benda ni. Tidak ada unsur kesesatan. Dunia katalah macam mana pun. Apa dia? Kitab Allah dan sunnah dia. Perjalanan hidup siapa? Hidup dia, kekasih Allah. Lepas itu ikhwan, betul lah. Kalau kita nak belajar sunnah dengan makna, katalah kita tengok satu orang guru, kita kagum dengan dia, kita kagum, ya Allah, kita tahapalan dia dahsyat. Kalau kita mula memberi gambaran sunnah ni, otak kena cerdas, kena hafal banyak, itu kita kata sunnah. Di situ niat kita dan pandangan kita, kita akan pergi ke situ. Kita akan jadi seperti orang kita kagum. Sampai satu masa kawan-kawan akan kata kat kita, hang dahsyat. Walaupun hang ni bukan ustaz, tapi apa yang dahsyat? Kita akan dapat. Nabi kata, innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli mri'in ma nawa. Tapi kalau sunnah, kita belajar sunnah, kita nak sandar hidup kita ni kepada kekasih Allah. Tak mesti kita hafal banyak. Allah akan bagi hidayah pada kita, kekuatan pada kita, Allah akan bimbing kita sampai kita boleh ikut perjalanan kekasih dia. Di situlah keselamatan. Bukan yang kita duk hafal tau. Hidup kita ni terokai. Pasal itu kembali pada sunnah, kita mengajak umat kepada sunnah. Dan kalau ada orang dengar nak kena sawan, apa ni kembali pada sunnah, orang tua-tua nak pergi mana? Bubuh lah rumah orang tua-tua, kosong, masih ada, pergi letak. Dia sampai tak tahu perkataan sunnah tu diidhafahkan ke mana, ikhwan. Ini nama dia kekosongan jiwa yang perlu diubati. Dia tak faham. Sampai Nabi sebut, kau tak akan sesat kalau kau ikut dua benda ni. Apa dia? Kitab Allah dan sunnahku. Sunnah Nabi. Pasal itu berkewajipan kita belajar, kita berusaha sampai kita kepada nokta sunnah. Bila kita sampai pada nokta sunnah, kita akan tinggalkan alam ni. Walaupun kita baik dengan guru kita, kita tak ikut dia. Kita kena arahkan diri kita ni semaksimum yang mungkin, kerah perasaan kita, jiwa kita, sampai kita berada di atas sunnah. Sampai kita sangat ekpa dengan sunnah, bukan dengan guru kita. Kalau makin kita belajar,
makin kita kita jadi exactly like guru kita. So you better be careful lah. Awak sedang menghampiri apa? Sebab guru-guru kita hanya sebagai pelari membawa baton. Tidak ada nas agama suruh ikut guru kita. Mesti ikut sunnah. Dan guru kita daripada awal kena ada niatnya mukhlis. Membawa manusia kepada sunnah. Bukan menonjolkan diri. Pasal itu dalam perjalanan kita ni, cabar-mencabar itu wujud. Komen-mengkomen itu wujud. Tapi bukan benci-membenci, rendah-merendah. Kita bertanya. Pasal itu Abdullah bin Mubarak kan terkenal dengan perkataan dia yang sangat dahsyat. Imam Muslim letak perkataan ini dalam Sahih Muslim, dalam mukadimah Sahih Muslim. Kata Abdullah bin Mubarak, al-isnadu, sambungan dia, al-isnadu, satu macam, al-isnadu, sambungan dia, nampak buat panggil pula. Kata Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad-din, sanad itu daripada agama. Kalau kita terjemah harfiah lah. Tapi kalau kita terjemah maksud dia, bahawa sifat agama itu menghuraikan sanad. Sanad ni apa dia? Penyambung jambatan antara kita dengan Rasul. Sebelum Abdullah bin Mubarak sebut, Abdullah bin Abbas telah sebut. Abdullah bin Abbas telah sebut, samulana rijalakum, sebut pada aku nama-nama orang yang dia bercakap sesuatu tentang Nabi. Apa nama dia? Aku nak tengok dia bohong ke tak. Kerana tak boleh ada pembohongan. Siapa bohong sesuatu guna nama Nabi, dia bohong. Hakikatnya bila dia bohong satu nama Nabi, orang yang ikut benda dia bohong, orang tu bukan dekat dengan Nabi, dekat dengan si pembohong ni. Maka Nabi kata apa? Satu tempat dalam neraka tersedia confirm untuk dia. Kenapa? Pada hakikatnya hadis palsu tu membawa orang ramai kepada dia, bukan kepada utusan Allah. Orang ramai menyangkakan, orang ramai mengikut utusan Allah, tapi tak mengikut si pembohong ni, Al-Kazzab ni. Maka Allah kata layaklah, falyatabawa maq'adahu minan nar. Besok di hari akhirat suruh dia heret badan dia pergi masuk sendiri dalam neraka. Biar dia rasa macam mana azab masuk neraka dalam keadaan dia memasukkan diri dia sendiri dalam neraka. Pasal itu ikhwan, ini noktah dia. Kita kena pastikan kita belajar. Pasal itu kena ada doa kepada Tuhan, ikhlas hati, bertungkus lumus kita buat kerja homework. Pohon kepada Allah siang malam pagi petang. Dekatkah kita ini dengan utusan Allah? Sebab ikhwan, buku tak baca lagi dah. 3-5 minit. Nasi ampah lah. Sebab ikhwan, ada satu musibah paling besar dalam dunia ni yang termasuk di dalam talbisul iblis. Apa makna talbisul iblis? Tipu daya iblis. Apa makna tipu daya iblis? Itu terjemahan lah Arab ke Melayu, tipu daya. Tapi maksud dia apa? Yang kata tipu daya tu apa? Dia main tipu bursa saham ke? Dia tipu apa? Iblis tipu apa? Sampai dipanggil talbis. Nah, dia tipu macam mana? Siapa tulis talbisul iblis? Ibnu Jauzi. Apa takrif Ibnu Jauzi bagi? Saya tengok dalam jadual tu ada talbisul iblis di sini. Bukan ada, baca kitab tu lah, bukan iblis mati pun sini. Ustaz Hashimi lah. Saya dengan Ustaz Hashimi ni, saya tengok muka dia, saya malu. Muka orang baik. Saya tengok muka dia, saya tengok muka saya, jahannam mungkin. Muka pun dia tu orang baik.
Kata Imam Imam Ibn Jauzi kan bagi ta'rif dia, apa makna talbis? Izharul batil ala suratil haq. Itu dia bagi. Apa dia? Menampakkan yang batil atas rupa kebenaran. Itu nama dia talbis. Dia kala batil tu, sampai kalau kita tolak batil, kita kena, kita dilanda satu perasaan, kita tolak al-haq. Kalau kita menerima al-haq, kita kena satu perasaan, kita menerima al-batil. Begitulah kemampuan dia. Maka salah satu malapetaka besar ada dalam talbisul iblis ni apa dia, ikhwan? Itu pada ayat yang Allah Ta'ala katakan sebagai Imam Al-Hasan Basri katakan sebagai ayatul imtihan, ayat yang menguji iman. Ayat apa? Ayat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dahsyat ayat ni, ikhwan. Sangat dahsyat. Di mana tipu daya syaitan? Tengok, Allah telah menyatakan perkataan Allah itu sadaqallah, benar perkataan Allah. Kita kata sadaqallahul azim, benar perkataan Allah. Allah dengan benarnya, dengan kemuliaan kebenaran dia miliki, dia menyatakan bahawa ikut Nabi Muhammad itu sebagai syarat untuk dia membalas cinta kita. Ikut Nabi Muhammad syarat. Dia tak letak syarat dua, dia tak letak syarat tiga, dia tak letak syarat separuh. Dia bubuh syarat, satu syarat penuh. Ikut Nabi Muhammad. Maka musibah paling besar ialah apabila kita dipisahkan dengan Nabi Muhammad. Inilah sesuatu yang paling menjauhkan kita daripada Tuhan. Tidak ada benda menjauhkan kita daripada Tuhan dalam dunia ni melainkan kita putus hubungan dengan Muhammad. Habis kita, ikhwan. Kita dah pergi ke satu sudut yang kita tak tahu dah jauh dia macam mana. Dan ketika itu, kita masih diberi gambaran oleh iblis beribadat kepada Allah. Inilah satu talbis yang paling besar. Dia menampakkan kejelekan kita dalam rupa parah kebaikan. Dia bawa kepada kita masalah tapi dalam rupa parah ketenangan. Tenang-tenang saja, dia kata. Memang kau tak ikut Nabi, tapi orang yang kau ikut tu bukan calon orang. Sampai kalau kita buat nota dalam hidup kita, sehari-hari ni kita paling dekat dengan siapa sebenarnya? Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, Allah tidak pernah meletakkan apa-apa syarat beriman pada dia. Malaikat dia letak syarat iman pada ikut satu orang saja. Bukan 10, bukan 100, bukan 1000, satu saja. Dan dia menghubungkan syarat itu dengan keimanan. Orang yang kita kena ikut itu seorang saja. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita kata kita belajar sunnah, kita kena sampai pada situ, ikhwan. Pasal itu berhak kita tanya pada guru kita, ke mana awak nak bawa saya? Saya kagum dengan awak. Saya teruja dengan awak. Kenapa awak tak tazkiyah jiwa saya mengenal Nabi yang telah diutuskan pada saya? Kenapa? Pasal itu hari demi hari, masa demi masa, pengenalan kita kepada Rasul utusan ini kena makin dekat, makin dekat, makin dekat. Kesudahan para imam-imam mazhab ini, satu yang baik dibuat jasa oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dia buat sifat solat Nabi, kan? Tapi perkara yang paling menakjubkan, bila sebelum dia sampai pada sifat solat Nabi itu, dia buat sikit mukadimah bagaimana perkataan para a'immah tentang sunnah dan mereka. Ini sangat menarik. Jarang penulis buat. Syekh Nasiruddin Al-Albani buat.
apa kata Imam Abu Hanifah, apa kata Imam Malik, apa kata Imam Syafi'i, apa kata Imam Ahmad. Antum ada terjemahan Melayu pun ada, baca. Semuanya di hujung tu dia sebut benda yang sama. Kalau ada orang menyampaikan kepada kamu sesuatu tentang Nabi kamu, dan orang itu memang orang ahli dia, dan dia bertentangan dengan apa yang aku sampaikan, dia kata apa? Dia kata terima yang tu, tinggal yang ni. Kenapa ini boleh wujud percakapan di hujung hidup mereka? Ya ikhwan, inilah makna daripada perjalanan. Sama ada kita ada perjalanan akidah, perjalanan fiqah, perjalanan akhlak, muamalat, tu kemunjak dah. Sampai pada tahap kita boleh meninggalkan kesemua akwal dalam hidup, kita berpegang dengan satu sahaja, qala Allah wa qala Rasul. Nak sampai pada tahap tu dengan yakin, kita teroka dunia ilmu, kita berpaut dengan semua dahan-dahan di keliling kelalang kita. Kita berpaut dengan Bukhari, kita berpaut dengan Muslim. Bukan Bukhari yang kita nak ikut, bukan Muslim yang kita imani, tetapi apa yang kedua tokoh besar ini sampaikan tentang Rasul utusan Allah. Itu yang kita berpaut. Tapi kita memakan jasa mereka. Tapi bukan dengan mereka yang kita imani. Dalam rukun iman tak masuk nama Bukhari, tak masuk nama Muslim, tapi dalam rukun iman masuk beriman dengan para Rasul. Apa yang mereka ni buat? Mereka menaburkan jasa sebesar-besar jasa. Mereka mengheret ilmu supaya kita mengenal Rasul diutuskan. Oh, dahsyat, ikhwan. Akhirnya kita baca Sahih Bukhari, bukan Bukhari kita pertahan, sunnah Nabi yang kita pertahan. Kita pun tak tengok Bukhari kan. Antum baca Sahih Bukhari belajar sana, satu-satu hari tu pakai jubah, pakai sorban tu kata saya seperti Bukhari. Tak merepek. Saya pakai jubah macam Bukhari ni. Maksudnya Bukhari ni orang belah Rusia mana kan. Saya duk pergi sana, dia punya jubah macam ni. Tak ada. Dan kesan keikhlasan mereka mengajak, daripada awal lagi dalam hati mereka ada ikhlas, Tuhan telah menyelamatkan mereka daripada fitnahnya paling besar. Orang baca Sahih Bukhari, orang tak sedang, bukan Bukhari yang pelan dia cinta, Nabi yang pelan dia cinta. Tengok, mereka tak terkena fitnah ini. Allah selamatkan mereka. Tapi dia berbeza dengan jalan-jalan lain. Yang guru dia sendiri daripada awal tidak ada keselamatan jiwa ni dengan Tuhan, akhirnya makin kita belajar, pakaian kita makin sama dengan Tok Guru tu. Apa Tok Guru tu pakai, kita pakai. Sampai Tok Guru tu makan nasi, pepok nasi belah kanan, kita pun belah kanan. Air dia kita minum, pakaian dia kita pakai. Sampai kita nak ambil berkat daripada dia, bukan kepada Nabi. Tok Guru kita kena fitnah ni, ikhwan. Akhirnya bukan sunnahnya kita bertahan. Rasulullah Nabi kata, aku tinggalkan dua perkara pada kamu, Quran dan sunnahku. Dan dalam riwayat lain kan Nabi sebut tentang fa inna khairal hadis kalamullah. Sebaik-baik perkataan dijadikan pedoman, panduan dalam hidup, kalam Allah. Wa khairal hadi au huda, sebaik-baik petunjuk, Nabi kata, petunjuk aku, petunjuk Muhammad, hadiyu Muhammad. Allahu Akbar, ikhwan. Ke situ kita kena belajar. Sampai ke situ. Dan ini bukan senang, ikhwan. Bukan senang. Tak senang mengajar orang. Demikianlah para sahabat. Ada tengok Abdullah bin Umar kan, dalam hadis Tirmizi. Benda simple aja. Saya ingat kalau masyarakat kita ni dia kata Allah, benda tu sangat forak. Isu Palestin lagi besar. Saudi dengan Qatar lagi besar. Sikit. Isu apa? Bersin. Bersin. Nafi' cerita, kawan tu bersin, hakim. Kawan tu kata apa? Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dia tu kata, dia kata alhamdulillah, selawat salam pada Nabi. Dia tu bersin, pertama dia kata alhamdulillah, kedua dia berselawat kat Nabi. Ibn Umar dengar. Yang bersin ni tabi'in, dia tak duduk dengan Nabi. Abdullah bin Umar duduk dengan Nabi. Daripada bapak dia sampai dia, Nabi pun kahwin dengan kakak dia, Hafsah. Dia kata apa? Laisa kadzalika ala mana Rasulullah. Terus dia bagi ayat tu.
Dia kata bukan begini Nabi ajak kami. Bukan begini. Dia tak katalah hang buat salah lah, masuk neraka ke. Tak ada. Dia tak kata begitu. Dia kata bukan macam ni Nabi ajak. Nabi ajak, dia kata dulu ada orang bersin kat Nabi, cakap sebiji macam hang cakap. Nabi kata, katalah alhamdulillah ala kulli hal. Bukannya alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dia boleh kata pada kawan tu, bukan macam ni Nabi ajak. Antum berani kata lagu tu ke orang hari ni? Sahabat, bukan macam ni Nabi ajak. Habis? Habis dia dah? Nak buat apa? Dia buat perak dah. Habis nak buat apa? Bersin pun dah tak boleh selawat, nak buat apa? Nak menari. Tengok. Jiwa umat. Problem. Jiwa umat bila sebut saja hidayah Nabi, berkocok dalam ni. Itu menunjukkan kita tak selamat. Jiwa kita tak selamat. Kita bukan qalbin salim. Bukan qalbin salim. Dan itu menunjukkan walaupun ramai ikhwan, banyak. Kita pergi ke masjid-masjid, surau-surau. Sekali kita tengok. Saya ingat Syama'il Muhammadiyah tu dibaca di mana-mana. Tetapi kenapa umat tak sampai kepada Syama'il Muhammadiyah? Perubahan banyak. Difikirkan perubahan daripada tak berkepiah kepada berkepiah. Jin kepada jubah. Cap kepada serban. Siapa boleh buat begitu? Orang kata, alhamdulillah, dia dah berubah. Serban dah. Daripada satu jadi dua. Dua jadi tiga. Ya Allah, pelan warak dia. Hebat. Tapi perubahan itu, perubahan ke mana? Ke mana? Umat mula tak berbincang. Kita tak, ikhwan. Tak. Satu orang pakai jean, pakai t-shirt, nak berubah pakai jubah, pakai. Awak punya suka. Ada duit, pakai. Tak ada duit, duduk sengak-sengak. Apa yang ada, pakai. Nak pakai baju Melayu, pakai. Kalau saya pakai baju Melayu, pakai. Pelik mamak pakai baju Melayu. Pelik. Mana ada mamak pakai baju Melayu? Pakai. Awak nak pakai, pakai. Nak pakai baju Rusia ke baju mana, pakai. Tapi awak pakai baju apa pun, jiwa dan raga awak kena ikut satu jalan saja untuk sampai pada Tuhan. Jalan Rasulullah. Ibnu Kathir dalam tafsir dia, Imam Ibnu Qayyim dalam buku dia, menjelaskan benda yang sama. Ditutup semua jalan dan semua pintu untuk sampai pada Allah. Dibuka hanya satu jalan. Jalan Muhammad. Tak ada jalan lain. Pasal itu, inilah amanah dalam ilmu ikhwan yang belum selesai. Belum selesai. Belum habis lagi ikhwan. Perjalanan kita tak habis. Dah kita belajar, kita reti satu bab supaya sunnah itu datang mengubah kita. Antum, kita baca Quran, antum pernah terfikir apabila Quran memberi endorsement kepada satu kehidupan masyarakat yang ada pada zaman Nabi, Quran kata radhiyallahu anhum. Antum boleh bayang? Antum boleh terfikir depa ikut Nabi macam mana sampai turun ayat daripada langit macam ni? Allah kata Allah redha depa. Macam mana depa ikut Nabi sampai Tuhan kata Tuhan redha? Tuhan redha cara mereka. Sampai bila Nabi nak wafat, Nabi kata sebatah berpegang dengan sunnah aku dan berpegang dengan sunnah Khulafa Ar-Rashidin. Dia pun ni akan jadi pemimpin. Jangan mufarakah dengan sahabat aku yang jadi pemimpin. Allah. Bukan sahabat kita, sahabat Nabi. Tu boleh bayang? Kalam Tuhan. Kalam Tuhan turun. Begitu Allah redha dia pun. Umat tak pernah terfikir nak ikut Nabi lagu tu. Umat masih nak ikut Nabi dengan cara yang tak tahu bagaimana. Patutnya umat bertanya bagaimana Abu Bakar ikut Nabi sampai turun ayat radhiyallahu anhu. Sebab bila Osman kena tangkap di Mekah kan, Nabi minta bai'ah daripada para sahabat di bawah, dia panggil bai'ah Ridwan tu. Semua sahabat tak sangat nanti Nabi sebagai bai'ah. Tiba-tiba Osman tak ada. Nabi kata, hadza yadun Osman, ni tangan Osman. Turun ayat Quran, yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Sampai Allah menyandarkan kemuliaan begitu pada mereka.
itu yang kata talbis. Syaitan ni dia bagi semua perkakas ilmu ni, dia bagi tak nampak tak penting, tapi cukup penting kerana mereka telah mencapai redha Tuhan. Dia alih kita kepada benda yang tak penting, dia bagi nampak penting. Apa dia? Dunia wali, dunia keramat, tak penting pun. Quran tak bicara pun satu kubur yang berasap ke, keluar macam mana ke, tak ada, tak ada. Bahkan Nabi kata lagi ke atas, jangan buat perangai Yahudi dan Nasara, ambil kubur-kubur ambiak mereka, orang soleh mereka, buat tempat ibadat. Nabi kata lagi. Tapi yang kata syaitan ni, talbis mula berlaku. Dia ubah benda yang cukup penting, para sahabat. Sampai Umar, dia lari Bukhari kan, bila dia tawaf kan, apa dia cakap dengan Hajarul Aswad? Sangat penting. Sampai dia rakam dalam hadis. Umar kata dekat batu, hang ni batu, kalau bukan kerana Rasulullah kucup hang, aku takkan kucup hang. Ya kawan, kalau antum, kalau hari ni kita pergi cakap, bukan kata Hajar Aswad dekat batu gorga mana ke, dia kata ini batu encik punya muka kesian ada tengok, ini batu malam Jumaat ambil kasih kemian, semua aja ada boleh dapat. Kita batu-batu biasa pun, orang kata batu ni mulia, kita pergi cakap lebih kurang, orang kata apa? Anak erot mulut. Umar cakap dekat Hajarul Aswad, terbayang bagaimana akidah dia. Aku tidak pernah beribadat kepada Tuhan, sama ada aku ikut diri aku atau aku ikut orang lain. Hang adalah batu. Kalau kemuliaan hang ni kerana Rasulullah kucup hang. Kalau bukan aku tengok Rasul kucup hang, aku takkan kucup hang. Ya Allah, ya Tuhan. Cukup mustahak benda tu dalam manhaj kita belajar dan berakidah, memegang sunnah. Kalau kita pegang manhaj tu, kita ulang dalam hidup kita kan. Kita kata, saya minta maaf, saya kata seperti Umar, dah Nabi tak buat, saya tak buat. Kita kena kutuk. Dia orang ni orang sunnah. Nabi tak buat, mereka tak buat. Tapi Nabi naik unta, dia pun naik proton. Dia kata, dia melawak kita, dia pun orang sunnah. Nabi makan roti, dia pun makan berani. Dia pun sunnah. Dia gelap kita. Wah, itu adalah manhaj. Itulah cara sahabat berinteraksi dengan sunnah sehingga turun endorsement daripada langit, mereka ahli syurga. Ayat 100 daripada surah Taubah. Confirm ahli syurga. Dapat dua benda. Dapat redha Allah, dapat syurga Allah. Dapat redha Allah, dapat syurga Allah. Kita diubah. Diubah. Kita diajak buat ibadat, tak mau syurga. Buatlah ibadatnya, syurga tak mahu. Lepas tu kita diajak baca doa, Tuhan, kalau aku buat syurga ni, kalau aku buat ibadat kerana syurga hang, jauhkanlah aku dengan syurga. Minta jauh. Kalau aku buat ibadat ni kerana takut masuk neraka, hang bubuhlah aku dalam neraka. Kita pula kata, tak ikut sunnah, kena tangkap tu. Katalah ya kawan, kemana hidup kita sehari-hari ya? Keingkapan sedang dikoyok kat kita, liang lahat sedang digali untuk kita. Hidup kita pelan suntuk. Banyak kerja pasal Nabi kita tak tahu. Kemana kita nak pergi? Nak kena balik bertemu Allah dalam kubur, akan ditanya tentang agama kita, Nabi kita, Tuhan kita. Dan apa yang sedang kita isi dalam beg kita ni? Tak tahu ya kawan. Kita pun tak tahu apa. Pasal itu ikhwan, saya berpesan kepada diri saya, kepada antum sebagai ikhwan saya. Saya katakan, letaklah syarat dalam hidup kita. Ilmu apa kita nak ambil? Kita kata, Tuhan, bawalah aku kepada Rasul utusanmu. Lain aku tak mau. Lain aku tak mau Tuhan. Hari demi hari, kita mesti dekat dan sayang pada Nabi. Sebab di kalangan manusia, yang kalau kita tak sayang dia, dinafikan iman. Rasulullah. Kan adalah hadis. Hadis Anas kan? Nabi sebut.
aku kena kau sayang lebih daripada diri engkau, anak engkau, bapa engkau. Lepas tu Nabi tak sambung apa dah. Nabi guna satu aja, wan nasi ajma'in, manusia seluruhnya, aku. Kalau tak ada ni, tak ada iman. Tak ada iman. Dia kalau ada orang kata ini sifat solat Nabi, ini ini sifat solat siapa kajak, kita nak ikut yang lah. Dia naik sampai mi'raj tu. Antum sajalah kata, fikir-fikir berapa nak baca buku ni. Katalah masa tu ustaz, masa tu ustaz kata kita panggil ceramah, antum duduk. Nama dia antum tak tahu. Taulah dia ustaz, nama tak tahu. Dia belajar mana pun tak tahu. Dia ada BA ke, MA ke, PhD ke, tak tahu. Antum mengaji. Agak-agak lemah perut tak? Kata dia ustaz. Ha, dia ustaz lah. Tapi nama apa? Tak salah duk ambil tahu nama dia. Yang penting dia ajak kepada kita. Ya memanglah kan. Tapi kalau tahu nama dia dengan tak tahu, yang mana sedap mengaji lagi? Tahu nama. Tahu dia belajar mana, dengan tak tahu dia belajar mana, hak mana sedap lagi mengaji? Tahu kan? Memang sebab aku tu. Tambah kalau habak jadi ni, dia ni takhasus, dia ni specialist bidang ni, tafsir ke, usul ke, qawaid ke, maqasid ke, hadis ke, apa-apa, ini tu bidang yang. Jadi bila kita pergi mengaji bidang dia tu, kita rasa wih, orang kata rasa. Daripada dia ustaz, dia ustaz, dia mengajilah semua apa dia mengaji. Tak tahu dia punya apa. Kan? Bisa lah gitu. Ini penceramah kita, ini mengaji sini, abang sini pengalaman dia demikian-demikian. Muhabang pula dia ada jawatan tu, datuk ke apa ke. Pakailah PJK ke AJK ke bubur di belakang dia. Oh, dengar tu jadi macam kembang semangkuk. Itu mengaji pun puas. Kami mengaji ustaz ni ada. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala duk cerita latar belakang Rasul dia di sisi Allah. Kita buat tak heran. Kita kuliah abang ustaz kita ni, dia bachelor daripada Riyadh kan. Lepas tu dia sedang buat master. Alhamdulillah ujung-ujung bulan ni habis master. Habis ujung bulan, bulan baru pula, bulan baru dia buat PhD pula. Oh cepat noh, dia memang cepat. Orang tak dan dia dan dah. Oh dia ni hebat sikit dia ni. Dia ni pun mak dia mengandung dia mau kat 2 tahun juga. Oh 2 tahun. Dah siap. Gerak memang keluar tu pelik pada orang lah. Hebat dia ni. Bila kita tahu latar belakang kawan tu, dia menangkap tu hati kita dengan kawan tu. Sekarang bila Allah hantar Rasul, Allah bagi tahu latar belakang dia. Latar belakang Muhammad apa dia? Allah dan para malaikat berselawat ke dia. Apa kita nak kata dengan ayat ni? Apa nak kata? Allah dan para malaikat berselawat pada orang yang orang ni kata hampa kena semayang macam aku semayang. Apa hati kita nak kata? Kecuali bagi orang yang tidak ada sinar hati. Tergemam ni kawan. Siapa kita nak ikut? Dia rahmatan lil alamin. Allah. Khuluqil azim. Allah. Tak ada iman. Kau nak, Allah kata kau nak bukti iman kau kat aku. Dan kau nak aku balas iman kau. Kau ikut Muhammad. Allah. Aku bagi dua benda. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Aku ampun semua dosa kamu. Kau adalah orang yang aku, hamba yang aku cintai. Cuma nak jantung kita tak rasa ya kan? Ini bermakna hati kita ada. Ya, ada penyakit. Pasal itu ilmu boleh jadi ilmu, dan ilmu boleh jadi penyakit yang bertambah. Apa yang disampaikan pada kita? So, kalau disampaikan bukan hidayah Tuhan, disampaikan itu bukan kita dengar qala Allah wa qala Rasul qala Allah wa, kalau itu yang paling kurang kita dengar ikhwan, ilmu akan jadi penyakit. Dia akan menyebabkan hati kita kebal,
hati kita akan jadi beku dengan kebenaran. Kita tertarik dengan yang bukan hidayah. Cepat dimenangkan. Bila sebut Nabi, banyak dia kata tapi, tapi, tapi. Itu kadang-kadang saya bagi contoh-contoh yang sangat apa? Sangat very technical contoh. Simple-simple. Kalau dipikir daripada sudut kejiwaan, kita apa? Kalau dipikir daripada sudut kejiwaan, terkulai seketika kita. Kalau lepas solat kan? Kita lepas solat. Wirid lah, kita wirid. Tapi bila kita baca dalam sunnah, apa yang Nabi wirid, yang Imam Bukhari sebut, Imam Muslim sebut, Sunan Sitah sebut, dengan martabat-martabat hadis yang hasan, yang sahih. Dan apa yang kita umat dia sedang buat lepas solat. Ya Allah, ya Tuhan. Kadang-kadang jiwa kita tak ada langsung nak berubah mencari zikir Rasulullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi lepas zikir baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون آية الكرسي الفلق قل والله الفلق الناس سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 kemudian لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 kali Nabi buat tiap-tiap kali salat. Sahih, sahih. Siapa baca? Rasulullah baca. Siapa riwayat daripada isteri dia sampai sahabat dia? Umat baca yang mana? Mak lepas salat, astaghfirullahalazim. Baca, betul? Allahumma antas salam wa minkas salam. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام شهد الله أنه لا إله إلا هو وحده لله ما في السماوات وما في الأرض سببا سرنا على القوم الكافرين وإلهكم إله واحد الله ببغى الله لا إله kenapa umat baca yang ni tak baca yang tu apa umat nak jawab Benda baik apa kami baca? Dah, bukan masalah benda baik. Masalah awak tahu tak siapa dia Muhammad ni? Lepas itu, Abu Bakar dalam Sahih Bukhari kata, satu pun dari yang Nabi ajak aku tak akan tinggal. Demi Allah aku tak akan tinggal. Aku takut, aku terpesong. Kita tahu, bahkan di kalangan umat tahu. Ayatul Kursi itu bukan start dengan wa'ilaukum. Wa ila hukum ni satu ayat lain daripada Baqarah. Tempat dia pun lain. Ayat Kursi tempat dia lain. Dia start dengan Allahu la ilaha illahu. Tapi umat dah jadi daging darah dah. Bila bersebut saja ayatul kursi, wa ila hukum. Tu saja nak ubah ikhwan. Nak suruh baca ikut start dengan Allahu la ilaha illahu tu. Ya Allah ikhwan. Macam nak potong pokok kayu balak lah. Oh, dia kata mai pula dah. Dalam duk baca elok-elok tak boleh baca dah. Lepas ni lepas sembahyang pakat menari cinggir lah kita ada. Ya Allah. Sebenarnya apa yang kita risau? Kita risau kembali pada hidayah. Kita risau kembali pada sunnah. Apa ini? Ini bukan kerisauan yang benar ya kawan. Ini ada tipu daya yang tak kena ni. Kerana itu ikhwan
sehari demi hari pembelajaran itu mesti membawa kita kepada Rasulullah, sebab dia sahajalah membuat kita berhubung dengan Tuhan, lain tak ada, ikhwan. Okay. Pasal itu ada orang di kalangan manusia ini, orang yang kita berselawat pada dia, kita ikut jalan dia, bukan kata kita taksub, wajib beriman dengan kesempurnaan dia. Orang itu hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dia. Dan bila kata sunnah dengan makna tabiat, kebiasaan, sirah, perjalanan, kebiasaan dan perjalanan hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang kita berjuang untuk ikut, ikhwan. Fahamkan diri kita. Sebab apa kita buat? Kita berhubung dengan Tuhan. Dan esok sampai hari akhirat, Allah akan guna dia. Semua yang sama dengan Muhammad, selamat. Yang tak sama dengan Muhammad, tak selamat. Dan orang ini bukan orang kecil, orang besar. Dan orang inilah yang bagi tahu pada kita bagaimana Tuhan memandang dunia. Baru main sini. Lega dengar, lega apa? Tiga setengah dah. Jadi kita start ke orang. Dekat ketiga juga lah. Dalam dua setengah. Baru sejam 10 minit. Lagi 5 minit cukup lah. Cukup lah. Ikhwan, ambil buku antum tu. Kalau sampai tak buka langsung, tak jadi kan. Buka. Antum terus buka muka surat 188. Oh. Tak ada buku. Lagu ni nak mengaji. Cara Abu Talha habang tu macam semua ada buku. Cara dia habang. Rupanya kita sorang-sorang tak pegang. Tak apa. Muka surat 188 tu dia berkenaan dengan satu doa yang dibaca oleh Nabi daripada hadis At-Tirmizi. Doa ni daripada Abdullah bin Umar. At-Tirmizi kata hadis ni hadis yang sahih. Dia ni riwayat. Berkenaan dengan Nabi kadang-kadang baca doa ni lepas daripada majlis taklim dia. Nabi pernah baca. Dan kita pun boleh buat. Tapi bukan selalu. Kadang-kadang buat. Tapi ini doa yang sabit daripada hadis yang sahih. Dalam doa ni, ikhwan, dia mengajar kepada kita bagaimana perjalanan hati kita bertemu dengan Tuhan. Dan bagaimana kita menilai hidup dia. Hidup ni. Kata Abdullah bin Umar, bila kita kata ada habis kuliah ni, Nabi baca doa. Nabi kata, Allahumma qasim lana min khasyiatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alayna masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Nabi baca. Ini Nabi ajak kita, para sahabat meriwayatkan. Nabi kata dalam doa dia, Allahumma qasim lana, ya Allah. Nabi kata, bahagikanlah kepada kami, ya Allah, min khasyiatika, daripada rasa takut pada engkau dalam hati kami, ya Allah. Nabi minta pada Allah supaya di antara benda Allah bagi kepada kita ni ialah
Allah membahagikan rasa takut kepada Allah itu wujud dalam hati kita. Sampai pada peringkat apa? Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Sampai rasa takut itu dia membuat ada benteng antara kita dengan maksiat. Artinya takwa ni dia ada dia punya apa? Kesudahan dia. Dia bukan infinity. Tak payah terjemah, ha? Nak kena terjemah. Tak payah dah. Kuliah saya tidak ada sari kata, ha? Kita nak bertakwa. Kemuncak daripada takwa kita itu sampai ya Allah, kau bahagikanlah kepada kami ni ya Allah rasa takut pada engkau, sehinggakan rasa takut itu menjadi benteng kami. Kami jadi tak berani derhaka pada engkau ya Allah. Bagilah rasa takut sampai ke situ. Rasa takut yang membentuk jiwa. Inilah yang dinamakan dengan haqqa tuqati. Dalam firman Allah yang mulia, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, beri kepada kita haqqa tuqati. Dengan haqqa tuqati itulah akan buat kita tidak akan mati melainkan di atas agama besar ini. Nabi kata dalam doa dia ini, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Nabi kata, ya Allah, bahagikanlah kepada kami ini ketaatan pada engkau, sampai ketaatan itu menyampaikan kami pada syurga engkau. Ya Allah. Rupanya ketaatan ni ada dia punya hala tuju dia. Dia bukan ketaatan yang tak ada makna. Ada makna. Taat kena sampai masuk dalam syurga Allah. Ada orang kata dia tak mau masuk syurga kan? Tak apalah, ikut sukalah. Mesti dengan ketaatan ini bawa kita kepada syurga. Pasal itu soalan kita kata, siapa yang boleh bawa kita dengan taat ni sampai ke syurga? Hanya Rasulullah. Pasal apa ya kawan? Dia sampai dah tengok syurga. Dalam semayang gerhana kan, hadis Bukhari. Hadis Asma binti Abi Bakar. Nabi nampak syurga, nampak neraka. Bawalah ya Allah. Bagilah ketaatan, bahagikanlah ketaatan pada kami sampai kami tuballighuna bihi jannatak. Kami sampai pada syurga engkau ya Allah. Wa minal yaqin. Bagilah kepada kami yakin ya Allah. Ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Bagilah kepada kami yakin terhadap engkau, sehinggakan keyakinan itu menjadi sebab meringankan musibah yang kami tanggung dalam dunia ini ya Allah. Tu tengok bagaimana proses hati. Bagilah yakin dengan Allah. Allah As-Samad, Allahu Ahad, Allah Al-Azim, Allah bersifat dengan Al-Karim, Al-Hakim, Al-Alim, Raufur Rahim. Kami yakin dengan engkau ya Allah. Allah itu jaga segala-galanya. Yakin pada engkau sampai musibahnya kami tanggung ni menjadi ringan dengan yakin kamu pada engkau ya Allah. Allahumma, Nabi kata ya Allah, matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Nabi kata ya Allah, berilah kepada kami nikmat dengan pendengaran kami, penglihatan kami, dengan kekuatan selama kami hidup ya Allah. Nabi minta nikmat, apa yang Nabi tengok, yang Nabi dengar, yang sampai ke hati, semuanya nikmat, bukan racun. Dalam dunia ni kalau kita hidup, kadang-kadang benda kita dengar dia melumpuhkan kekuatan jiwa kita. Nabi kita tak mahu, itu bukan nikmat. Pasal itu benda-benda duka cita ni jangan sampai pada orang sangat. Tabasyir, gembirakan orang. Pasal itu Nabi kata kalau dalam kita jumpa dalam Riyadhus Salihin nanti kan, Nabi kata kepada sahabat, kalau kau dengar satu orang kata buruk pasal aku, jangan sampai ke aku. Sebab apa Nabi kata?
Nabi kata aku ni nak keluar jumpa orang dalam keadaan salimul sadri. Aku nak dada aku ni lapang. Bila aku tahu dia tu kata lebih kurang orang kat aku, nak senyum tak boleh. Senyum pun ketak sebelah pipi. Hang jangan cerita apa dia kata kat aku. Aku nak salimul sadri. Aku nak keluar, Nabi kata, dalam keadaan salimul sadri. Supaya apa yang kita dengar, yang kita tengok, yang sampai dalam hati kita, semuanya membina kehidupan. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Berilah nikmat ni semua ya Allah. Selama kami hidup, pendengaran kami, penglihatan kami, hati kami, bagilah kami dapat. Waj'alhul waritha minna. Dan jadikanlah semua ini waris daripada kami ya Allah. Kami mewarisi kehidupan yang macam ni. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana. Dan jadikanlah ya Allah kepada orang yang zalim pada kami ini ya Allah, kami boleh bangkit melawan dia tadi. Lama mana orang duk tekan kita ni, tekan sampai kita jadi hina, bagi kuat kita nak bangkit balik. Sama ada bangkit kita defend diri kita ataupun bangkit dalam ruang yang memang kita kena bertindak balas. Jangan kita takut sepanjang masa. Bagilah pada kami ni ya Allah, jadilah kami ni membalas di atas orang yang buat zalim pada kami. Yalah, ada masa tak balas, tak balas lah. Tapi kalau dia tanya kita kuat sangat, teruk sangat, sampai Islam dan bukan Islam kena berjihad, masa tu pun kita duk kata inna Allah ma'asabirin, teruk sangat lah. Teruk sangat lah. Beri kekuatan macam tu. Wansurna ala man adana. Tolonglah kami di atas setiap orang yang buat kami ni musuh dia. Kita tak buat dia musuh kita, dia buat kita musuh dia. Cara bahasa dia, cara tindakan dia. Kita ni dah macam lakum dinukum walidin. Setengah-setengah tempat tu kalau antum baca hadis, kita ni macam pusher dadah. Kita ni macam nak panggil siapa? Kita nak panggil satu penceramah, dia ni nak menyampaikan hadis, nampak macam nak import penjenayah daripada Beirut mai. Baca hadis macam tu, macam tokoh penjenayah besar-besar. Dahsyat. Wahai dia tu nak buat apa? Baca hadis. Ya Allah ya Tuhan. Allah wansurna ala man adana. Tolonglah kami ya Allah. Ramai orang buat kita musuh. Tolonglah kami ya Allah. Tolonglah kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah kau jadikan dunia kami ni ada musibah ya Allah. Kita minta hidup kita ni hilang musibah. Dihilang, dikurangkan musibah. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah kau campakkan dalam hati kami perasaan dunia tu besar dan segala-galanya ya Allah. Buanglah perasaan. Jangan ada. Dunia itulah paling besar dalam hidup kami. Kalau hilang dunia ni macam mana? You lost everything. Habis dah segala-galanya. Habis. Tak, jangan jadi lagu tu ya Allah. Wala mablagh ilmina, dan janganlah sampai ilmu kami pada tahap ni ya Allah. Tahap apa? Dengan ilmu mencapai dunia. Jangan ya Allah. Jangan ilmu kami pergi dalam situ. Jangan sampai macam tu ya khuah. Jangan sampai. Ilmu adalah ilmu. Bukan kita ilmu tu tahap banyak-banyak belajar ada-ada ilmu akhirnya jadi apa? Hubbud dunia. Tak, tak mahu lagu tu. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Janganlah ya Allah, janganlah kau jadikan orang yang menguasai kami ni orang yang tak pernah sayang dengan kami. Siapa jadi pemimpin kami ni ya Allah, janganlah angkat pemimpin yang tak sayang kat kami. Dia sebagai pemimpin, dia sayang kat siapa? Dia sayang kat diri dia, anak dia, bini dia. Habis kami ni orang bawah mampu habis kat hang lah. Jangan ya Allah, akan hancur hidup kami ya Allah. Nanti kita nak mengadu ke siapa ya kawan? Pasal tu imam-imam salaf kata apa? Kalau kami ada doa yang mustajab, kami akan minta supaya pemimpin jadi baik. Kerana dengan dia seorang jadi baik, satu negara jadi baik. Kami tak akan mencela pemimpin kami. Kami tak cela, tapi kami akan doakan dia.
Tapi kami takkan sokong mungkar dia buat. Sebab Nabi ajak kami, jangan taat kepada arahan maksiat. Allah benci maksiat. Tapi kalau kami ada doa yang makbul, kami akan minta dia jadi baik. Kalau kami jadi baik, kami baik kami turun kat bini kami, anak kami. Tapi kalau dia jadi baik, satu negara. Satu negara. Kalau dia buat charity, pemimpin buat charity. Kalau saya buat rumah tu buka, apa orang nak mai? Orang tak mai, kita tutup ah. Kenai-kenai buka ah. Tapi kalau pemimpin buat rumah tu buka, satu Malaysia boleh pergi makan. Menu 100 menu ah, menantak. Supaya pemimpin ni baik. Dia timbang rasa dengan rakyat, dia nampak lelah rakyat. Dia nampak kesusahan rakyat. Rakyat boleh mengadu. Seperti orang boleh mengadu dengan Umar. Orang boleh mengadu dengan Nabi. Orang mengadu tak ada duit, mengadu tak ada makan. Sampai Nabi makin malam, Nabi berjalan tengah malam. Nabi jumpa Umar, Nabi jumpa Abu Bakar dalam hadis Tirmizi. Hey, Nabi kata malam-malam tak tidur lagi, apa pasal? Dia kata saja, Nabi kata ni bukan muka saja, ni muka lapar. Dia kata ya. Ya Rasulullah, hang pun lapar kan? Nabi kata serupa. Jom kita pergi rumah sahabat kita. Pergi yang makan kambing rumah dia. Dia pun masuk-masuk bagi makan kambing semua. Habis-habis makan, Nabi bangkit. Nabi kata summa la tus'alunna yauma izin 'anil na'im. Semua nikmat Allah bagi Allah tanya. Tadi kita keluar dengan lapar, sekarang kita kenyang. Tuhan akan tanya macam mana kenyang. Mana lapar tu pergi? Ya, Nabi kata jangan lupa nikmat yang Tuhan bagi. Pasti akan ditanya di hari akhirat. Betul ke? Anda kalau berjalan padang pasir, kita jalan padang pasir, kita akan tahu nikmat air seteguk. Bukan kata rumah mahligai-mahligai. Air seteguk. Kita jalan padang pasir ni, kalau orang bagi air ni, orang kata, insyaAllah saya ada satu rumah 2.5 juta. Tapi tak sampai lagi lah. Cuma lah ni ada ayak seteguk. Kamu rumah kan mau ayak? Kata rumah peningkut pegang, ayak tu buat main lah. Aku tak mau rumah, aku mau ayak. Aku nak mati lah ni. Seteguk ayak. Dan orang badui suka cakap, kalau Tuhan tanya kat aku, seteguk ayak ni, apa aku nak jawab? Badui kata, aku tak lepas akhirat. Tak lepas. Nikmat. Yang banyak tu ditanya, ya kawan, antum bayang banyak-banyak ni. Min aina katasaba wa fima anfaqah, dari mana ke mana? Dari mana ke mana ditanya, ikhwan? Dari mana ke mana? Pasal itu, ikhwan, ialah hati-hatilah. Bukan masalah kaya, bukan masalah apa, tahu tak? Masalah dia kita lupa ada Tuhan. Kita lupa ada hidayah, itu saja. Ikhwan, semoga Allah merahmati kita. Saya rasa cukuplah dekat itu, ikhwan. Ya? Tumpah nampak macam faham, berhenti pun. Dia macam faham lah. Macam saja. Ha. Kalau terus juga, nanti nampak macam tak faham, jangan. Semoga diberkati oleh Allah. Jadi, ikhwan. Oh, Kak Linda. Jadi, ikhwatul iman. Dunia dikatakan seperti bangkai itu. Kita, ikhwan, apa sahaja dalam dunia ni, kita tak berhak komen. Pasal benda tu bukan kita punya. Barang tu bukan barang kita. Dan kita tak tahu apa. Apabila kita nak kata sesuatu benda yang Tuhan dia duduk ada depan kita, eloklah suruh Tuhan dia yang kata. Kita pun macam tu kan. Kita ada Mercedes, kita tak pernah hantar pun Toyota untuk servis kan. Mercedes kan. Kita ada Proton, kita pun tak pernah hantar kat Toyota. Toyota pun tak mahu tengok muka Proton. Dah hanya nak buat main kereta ni, kami tak reti. Kita buat pilih Pro 2 ke Proton. Bagilah dia pasifis. Demikian. Kita nak kata apa dengan dunia? Kita nak kata dunia tak bagus, dunia macam bangkai. So you kena hati-hati. Kenapa? Siapa buat dunia ni? Hanya si pencipta dunia saja berhak menilai barang ciptaan dia. Jadi untuk kata apa-apa terhadap dunia, kembalilah kepada si pencipta dia. Apa dia kata? Kalau tak, kalau kita akan berjumpa dengan pencipta dia, dia akan tanya, hang dapat ayat tu dari mana? Barang tu aku punya. Dan apa makna dunia tu sebagai bangkai?
dulu dalam tarbiyah kesufian, dia akan kata ad-dunya jifa wa tullabuha kilab. Dunia ni bangkai, siapa yang duk hambat dunia macam anjing. Maknanya pasal tu kesufian ni dia tak mau kaya, dia tak mau bersolek-solek. Kalau boleh dia nak kereta pun start 16 kali baru bunyi sekali. Dia mau macam tu. Pasal apa? Benda ni bangkai. Kan dia tak mau rumah besar-besar, baju biar tak iron, tak apa. It's okay. Tapi besok dia akan ditanya oleh Tuhan, adakah aku meletak barang ciptaan aku serendah tu? Siapa habak kat hang? So kalau barang tu kita punya, so you cakap lah macam mana pun. Tapi kalau barang tu Tuhan yang punya, you kena cakap sebiji macam dia. Orang main rumah kita kan, anak kita duduk lompat, anak kita semua beranak tahun tazan. Tak ada, duduk diamnya. Duduk saya saja saat ni, dia ambil cushion, dia baling. Pium, bunyi dah, pam. Kita kata lah kat kawan kita ni, main rumah kita, kita kata macam mak lah, anak saya ni jemuan ke? Jemuan ni buat ha? Takat tu yang kita kata. Dia tambah. Dia ulah. Dia kata jemuan ni maksud dia iprit. Iprit ni keturunan jin. Dia lagu duk pergi ulah. Satu syarahan pula dia buat berjilid-jilid. Kita mesti nak tanya, oi, tu anak akulah mangguk eh. Aku kata sepatutnya hampir hurai betul tu pasal apa. Memang kita kata anak-anak kita ni jemuan, nakal. Tapi bukanlah maksud jin, iprit, jin beragas ke apanya hang duk pibuh nama ni pasal apa. Maka Tuhan tak kat mana dia bagi tahu kat Nabi dia had dunia. Jangan lebih ha? Kalau lebih, kita telah mensifatkan barang makhluk Tuhan bukan seperti yang Tuhan sifatkan. Kita jawab dengan dia pula. Dan kalau kita tak mensifatkan barang yang Tuhan sifatkan lagu tu, kita menyeleweng. Dulu zaman saya muda-muda dulu ada orang duk jual akopal, akorok. Ini pinggan jenama Jepun dulu kan. Dia nanti main jual. Dia kata insyaAllah pinggan akopal ni tahan, baling tak pecah. Orang tua-tua bodoh. Dahsyat lah. Dia kata insyaAllah makcik beli dah, baling tak pecah. Memang baling tak pecah, jatuh orang pecah. Dia pun kena orang macam tu. Dia mensifatkan barang dia dengan sifat tak betul. Orang tua-tua pun beli. Time tu lah satu set 12 120. Time tu 80-an. Kalau siapa boleh beli akopal kira, saya belilah 16 set. Saya tak reti beli satu-satu. Tak tahu orang tua-tua, dia lambung, dia nak tengok pecah tak pecah. Dia lambung, dia tak sambut. Prang, dia tu. Tu dia buat terkejut. Eh, kata tak pecah. Dia tu kata, saya kata lambung. Bukan saya kata jatuh. Artinya, dia bohong. Takat mana Tuhan sifatkan dunia, takat tu kita sifat. Dan jangan sampai tak mau sifatkan dunia macam Tuhan sifatkan. So hati-hati. Pasal tu bila kita kata dunia ni macam bangkai, so kita kata sesuatu tu tak apa Tuhan buat, mana dalil dia? Kemukakan dalil lah. Kemukakan dalil lah. Ha, maka itu yang Tuhan kitab kita kemukakan dalil dia pada muka surat 26. Sajalah abang kan. Yang maka hampa tak ada buku saja abang. Muka surat 26 tu. Hadis Jabir bin Abdullah, hadis Muslim. Nabi masuk ke market, Nabi tengok ada orang duduk sibuk-sibuk dalam market. Lepas tu Nabi nampak bangkai. Bangkai tanah Arab ni kalau dia musim panas, dia tak busuk. Pasal apa? Panas tu. Panas dia kan tinggi, maka kalau ada bangkai pun tak bau. Tempat kita ni, kita punya kepanasan tu tak tentu hala. Dia panas ikut suka. Maka pasal busuk tu dia ada. Arab punya panas kan, dia tak keluar peluh. Kita pakai jubah putih kan duduk di sana pun. Tak tukar 4 hari pun orang tak kata apa. Nampak macam baru air ni, wahai 4 hari lah. Di sini sehari kita pakai, tak tukar. Ujung-ujung kola ni dia nak berdanuk. Dia nak jadi hitam lah. Tak bau lah, tapi Nabi tengok bangkai tu. Dengan rabit, sumbin dia, telinga semua. Nabi kata siapa nak beli dengan satu dirham? Siapa nak beli dengan satu dirham? Sahabat kata tak mau ya Rasulullah, binatang ni kalau dia hidup pun cacat.
tambah dah jadi bangkai, nak suruh pergi beli pula. Tak mau. Ha, baru Nabi sebut. Baru Nabi sifatkan dunia dengan apa yang dia nak sifatkan. Jadi apa yang Nabi sifatkan dunia ni? Panjang umur, sihat badan, buku sampai, hangpa tengok sendiri. Saja gantung be. Gantung be. Supaya orang nak beli buku ni. Ikhwan, semoga diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Buku ni ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Kadir Jawas. Ni di antara kutaibah-kutaibah yang bermanfaat lah. Kita ambil manfaat. Tak ada satu orang boleh tulis buku dengan sempurna, tak ada, kecuali Quran. Tak ada. Tapi ambil yang sempurna, yang kurang tu tinggallah. Tak payah kita ambil kekurangan, perbaikilah. Tampunglah kekurangan tu. Apa yang boleh bermanfaat kita, kita ambil, ikhwan. Semoga diberkati oleh Allah. Ada depa minta saya tolong iklan buku ini, Ensiklopedia Mukjizat Al-Quran. Siapa nak dapatkan buku ni? 10 jilid 400. Ini apa? Ada muka Firaun. Cih, lama tak tengok Firaun. Ada muka Firaun. Ada muka Firaun. Jadi kalau dalam buku ni dia cerita bagaimana Allah jadikan Adam, macam mana Adam dijadikan, kemudian apa yang ada di dalam Bible, di dalam Injil berkenaan dengan proses kejadian Adam, digabung dengan ayat Quran, dia membentuk satu ilmu. Kemudian apa kata sains berkenaan dengan apa ini, apa gedebang-gedebung ni semua ni, buat daripada tanah kan. Tanah tu dalam ilmu sains dipanggil apa? Quran kata diperam macam mana, apa campuran-campuran tu semua sains panggil apa? Lepas tu dijadi, dia lebih kepada memberi apa, kita kata sains sikit. Jadi untuk budak-budak muda bagus lah. Jadi kalau siapa nak, satu jilid pun jual juga. Satu jilid dengan harga RM40. Kalau satu set 10 jilid dengan harga RM400. Ha, ambil lah, siapa nak ambil lah. Depan-depan pun dia bermuka Firaun. Cik, tengok muka Firaun. Piramid kan. Ha, dia rumah Firaun. Ha, ni muka dia. Nak kata tak comel-comel, tapi perangai Firaun. Macam mana dah nasib dia lah macam. Semualah. Semoga diberkati oleh Allah. Terima kasih kepada semua sahabat kerana sanggup memberi masa semua. Semoga diberkati oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.